seperti yang kita ketahui bahwa salah satu syarat calon dalam pemilihan serentak tahun 2020 adalah dinyatakan sehat secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Penanda tanganan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2020 di Gedung KPU Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Diikuti oleh KPU Jawa Timur, BNNP Jawa Timur, HIMSI Jawa Timur, Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur, dan perwakilan 19 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada tahun 2020. Dalam kegiatan tersebut, dilaksanakan sosialisasi pelaksanaan pilkada yang menerapkan protokol kesehatan. Diharapkan nantinya dalam pelaksanaan seleksi calon kepala daerah ini juga harus kita menerapkan protokol kesehatan dengan tahan dan patuh. Dan kepada yang jaga jarak pakai masker. Melalui perjanjian kerjasama ini, diharapkan mampu memunculkan inovasi-inovasi dalam upaya menekan angka human transaction atau permintaan narkotika berupa aktivitas pencegahan agar anggota KPU khususnya dan masyarakat umumnya memiliki ketahanan diri dan imun terhadap penyalahgunaan narkotika. Semoga sinergi antara BNNP Jawa Timur dengan KPU Jawa Timur dan jajaran dapat terus berjalan dan semoga pemilu ke depan berjalan dengan demokratis, bermartabat, dan berkualitas. Setelah adanya nota kesepahaman ini, rekomendasi IDI terkait dengan tempat pemeriksaan kesehatan atau rumah sakit sudah diterbitkan sehingga bisa ditindaklanjuti oleh 19 KPU Kabupaten Kota terkait dengan jadwal pemeriksaan kesehatan bagi bakal pasangan calon. Seperti yang kita ketahui, bahwa salah satu syarat calon dalam pemilihan serentak tahun 2020 adalah dinyatakan sehat secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu meridhoi langkah-langkah kita untuk mewujudkan pemimpin yang dipercaya dan bisa membawa ke arah kemajuan yang lebih baik di Kabupaten Kota. Terima kasih, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.